Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh ya? Oke, kalau tak dengar, lagi tahu ya. Oke, saya dekat UKM sekarang. Jadinya baru beberapa kali lah saya cuba kuliah di UKM. Jadi takutlah ada masalah apa pun, bagi tahu. Oke, saya nak kongsikan slide kita. Oke, harap nampak. Kalau tak nampak, bagi tahu juga. Okay, sekarang kita nak cuba habiskan. Kita minggu ketiga. Saya nak cuba habiskan sebenarnya yang ni. Ini kita terlewat lah kan. Tapi yalah, of course lah, sebab minggu pertama pun kelas pertama kita tak ada kan. Jadinya kita akan anjakkan juga lah. Jadinya keratan kon ni semua ni kita akan buat minggu depan. Minggu depan. Dan kalau sempat kita masuk fungsi multi pembalik ubah untuk yang peringkat awal ni minggu depan juga kalau sempat lah. Kalau tak sempat kita buat minggu seterusnya. Okey. Kemudian berkaitan dengan nota, sorry, dengan topik kita. Minggu lepas sebenarnya, bukan minggu lepas, kelas sebelum ni kita belajar sikit saja, iaitu berkaitan dengan simetri. Simetri ada tiga jenis lah, sama ada simetri pada paksi X, kita kata begitulah, ataupun dipanggil polar axis, yang mana sudut sama dengan kosong, sudut theta sama dengan kosong. Kemudian simetri terhadap garis theta sama dengan pi per 2, yang ni, ataupun kita kata paksi Y lah, gitu. Ada gambar dia macam ni, itu simetri dengan yang di sini. Kemudian simetri pada pole, pada origin di sini. Atau dia pantulkan beginilah. Bezanya kalau di sini, kita tengok ni R, R sama tapi theta, ini negatif theta. That's why dalam formula kita, bila kita nak test nanti, bila kita nak test case yang pertama, begini, kita tahu secara umumnya kita tulis R sama dengan F theta. Jadi untuk kes pertama, simetri with respect to polar axis, kan? With respect to polar axis. Dekat sini, kita tengok ni jarak dia, ni R, jarak tak berubah. Cuma sudut dia yang berubah. Satu sudut positif, satu sudut negatif. Jadinya, itu sebab kalau kita nak tentukan sama ada suatu lengkung kutub adalah simetri atau tak, kita gantikan theta dengan negatif theta. Kemudian, kita gantikan, kita dapat tak? Kalau kita masukkan kan, F negatif theta, kalau kita dapat sama dengan F theta, maka dia adalah simetri lah. Kalau tak sama, maka dia tidak simetri. Maksud saya simetri pada polar axis. Kemudian yang kedua, simetri with respect to apa? Line theta equals to pi over 2. Maksudnya kat sini line theta equals to pi over 2 sampai daripada atas ni sampai bawah lah, yang dikira begitu. Jadinya kat sini kalau kita tengok titik ni dia sama, dia sama. Tapi sudutnya berbeza kan, sudut sini theta tapi sudut yang besar ni adalah pi tolak theta. Pi tolak theta. Sebab ni theta, ni theta, sini theta, sini theta, tapi sudut yang besar ni adalah pi tolak theta. Walaupun 180 darjah tolak dengan theta lah. That's why begitu. Jadinya
Dan ingat, pengiraan sudut bermula daripada kita punya polar axis ni ataupun garis x positif. Okay. That's why dia tulis ni pi tolak theta. Kenapa dia tak mula dari sini kan? Tak boleh lah sebab by convention dia ambil daripada belah kanan. That's why ni adalah pi tolak theta. Okey, jadi kat sini sudutnya saja berbeza. Pi tolak theta, yang ni adalah theta. Jadinya untuk kita cuba kalau simetri with respect to line theta equals pi over 2, kita kena gantikan F sudutnya pi tolak theta. Kalau kita dapat sama dengan F theta, maka dia adalah simetri ialah line pi theta equals to pi over 2. Kalau tak, maksudnya tak simetri lah. Okay, maksudnya dia tak simetri. Okey, kemudian satu lagi. Dia kat sini. Dekat sini, theta tak berubah. Cuma R saja yang berubah. Kita tahu kalau kita ada satu sudut theta, kita lukis theta tu. Kemudian kita dapati ataupun kita diberi R-nya negatif. Bila R negatif, maka kita akan titik tu berada pada opposite region kan. Dalam ayat dalam buku ni lah. Opposite terminal region. Jadinya kat sini, theta dia tak berubah. Ni theta, ni pun sama theta. Tapi R-nya yang berubah. Jadi kalau siapa yang tak biasa lagi, berkaitan dengan R positif, R negatif, kan? Jadi kena tengok baliklah dalam latihan, contohnya macam yang ni kan, exercise 1.4 ni kan, ada macam ni kita nak lukis kan. Contohnya kat sini kita ada macam ni, so nak buat macam mana kan. In fact ada dalam kita punya soalan tutorial yang wajib hantar tu. Okay, jadi kita tengok balik ataupun tengok nota-nota di atas ni macam mana diterangkan. Bila R negatif macam mana. Okey, kalau ada yang tak masih tak kuasai lagi lah. Okey. Bukan itu. Kemudian jadinya kat sini, symmetry respect to the pole. With respect to the pole. Okey, maksudnya F theta dia kata if the equation is unchanged when R is replaced by minus R or when theta is replaced by theta plus pi. Jadi kalau buat what F aku nak buat yang sama atau macam ni, saya tak pasti macam ni kita nak tulis nak formulakan dia. R is displaced by negative R, maksudnya kalau R sama dengan F theta, okay, negative R adalah negative F theta. When R is plus by minus R, or okay, tapi kalau dalam kes bulatan, yang ni ialah betul lah. Dia memenuhi yang ni. Kalau dalam bulatan itu, kita ada R sama dengan A. Bagi contoh, ini. Di sini adalah E. Okay, ini adalah F theta. Which is sebenarnya tak bergantung dengan theta pun sebab E adalah pemalar. Kemudian kalau kita buat, so F theta adalah E, maka F pi tambah theta masih lagi tak berubah, iaitu F theta. Ini. Jadinya bulatan adalah simetri
with respect to the pole. Okay. Jadi saya tak pasti macam mana formulation dia. Dalam dari segi formula saja dia pun tak tulis kat sini. Okay. Sekejap ya. Kita terus tengok example. Kat itu kita sampai dekat, saya ingat dekat sini kan, nota kita sebelum ni. Okay. Sekejap ya, saya tengok. Ya, tambahan. Okay. Kita sampai dekat 2 sin theta. Eh, kat sini. Okay, kita sambung. Yang ni lah kan. Okay, dalam kes ni, dia tunjukkan bila kita cuba, dia tak tunjukkan semua kes kan. Dia tunjuk kat sini bila dia gantikan theta. Kita ada f pi, sorry, f theta sama dengan 2 sin theta. Kemudian dia gantikan pi tolak theta. Eh, pi tolak theta, which is case yang kedua ni. Symmetry with respect to line. Pi equals to pi. Theta equals to pi over 2, which is the punya y-axis. Okay. Axis. Yang ni adalah x-axis. Okay. Ini sebab dia adalah, dia tunjukkan sebab kes yang lain, saya fikir dia tak tak memenuhi kes yang lain lah. Okay, jadinya ditunjukkan kat sini. Okay, sama. Eh, ini apa yang kita buat last week lah. So, they conclude symmetric respect to the vertical line. Okay, sekarang ni kita tengok contoh ke-6. Okay, sketch the graph of the polar equation. R equals to 1 plus cos theta. Okay, kalau kita diberi, jadinya kat sini mudah kan nampak dia. Persamaan. Tapi kalau kita tengok dalam bentuk rectangular equation, dia sampai kuasa 4 kan, untuk x dan y. Jadinya kita convertkan dia lagi mudah. Okay, jadi kita ada ni f, kita diberi f theta sama dengan 1 tambah cos theta. Okay, so example 6, f theta sama dengan 1 tambah cos theta. Okay. Kemudian kita cuba kat sini tunjukkan digantikan theta dengan minus theta. Digantikan theta dengan minus theta, iaitu kes yang pertama. Dia nak cuba sama ada lengkung ni simetri atau tak dengan x-axis. Jadi kita gantikan dengan minus theta. Jadi kita dapat ini 1 tambah cos minus theta. So macam mana ni kan? Jadi ingat balik kita pernah belajar dulu kat sekolah ke. Okay, bila cos minus theta dia sama juga dengan cos theta. Ada yang tak ingat ke? Kalau ni semua all sin, sorry, sin, tangent, cos semua positif. Yang ni hanya sin saja yang positif. Ni tangent positif, cos positif. Yang ni semua apa ni, sin, tangent, cos. So kalau kita begini, kita gerakkan daripada sini, kita akan dapat untuk cos sini positif, sini negatif, sini negatif, sini positif. Jadi kalau kita terbalikkan direction dia sini, sama juga. Kita dapat positif, negatif, negatif, positif. That's why bila sudut kita negatif pun kat sini, kita akan dapat sebenarnya hasilnya sama dengan kalau sudut kita positif. So di sini cos dipanggil even function kan, ataupun fungsi genap. Okay, jadinya identiti ni kena tahulah. Bila ada negatif, dia akan jadi positif. Maka ini bermaksud f minus theta sama dengan f theta. Jadi dia adalah simetri ataupun symmetric with respect to polar axis.
Kemudian kita boleh test yang kedua. Kat sini dia ada cakap dia ada test ke? Dia tak ada test kot. Ini only to obtain that part of the graph. Okay. Tapi kita boleh cuba. Eh, saya tak pasti berapa complicated ke tak. Kita boleh cuba dia simetri dengan line pi sama dengan pi per 2. Sorry. Pi sama dengan tita sama pi per 2 iaitu y-axis. Kita gantikan dengan pi tolak tita. Dapat tak balik yang ini? So kat sini pi tolak tita. Kita gantikan semua ini sama pi tolak tita. So macam mana ni? Kan? So kat sini kita kena gunakan identiti. Just in case. Okay. Kalau lupa. Boleh tengok balik. Macam mana? Tolak kan? Sekejap ya. Tolak. Yang ni kan? Kalau tolak cos. Tolak jadi sin. Cos. Sorry. Kita nak cos. So kita ambil yang ni. Okay. Jadi cos. Tolak jadi tambah. Jadi kat sini cos pi cos theta tambah sin pi sin theta. Jadi kita dapat 1 tambah. So cos pi adalah berapa? Saya lukis balik graf cos. Kalau tak, just in case tak ingat lah. Okay, macam ni. Lebih kurang ini adalah pi, ini adalah 2 pi. Okey, dia cos pi adalah negatif 1. Cos theta. Sin pi, sin pi, graf sin macam mana? Graf sin macam ni. Macam ni. Oh, sorry, lebih tak. Okey, sin pi adalah kosong. Ya, saya buat ni sin dan ni adalah cos. Ni kosong. Sin theta. So, kita dapat 1 tolak 1 tolak cos pi which is tak sama. Tak sama dengan f f pi. Sorry, f theta. Jadi kat sini kita kata dia tak simetri with respect to apa, with respect to theta equals to pi over 2 lah, ataupun kita kata y-axis. Okay. Kemudian kita boleh cuba yang ketiga. Tapi kat dalam ni dia tak tunjuk pun sebenarnya yang kedua dengan yang ketiga tadi kan. Okay. Kita boleh je gantikan. Okey, contohnya untuk yang ketiga kita cuba tadi sini kan kita boleh gantikan yang mana-mana. Kita boleh gunakan yang ni ataupun yang ni. Yang lebih senang lah kan. Okey, pi tambah theta. So, kita gantikan ya. So basically lebih kurang ya kan dengan yang atas ni. Okey, sebab dia tambah jadi kita dapat 1 tambah cos pi tambah theta dengan 1 tambah cos pi cos theta. Disebabkan ini tambah maka kita dapat tolak. So, sin pi sin theta. 1 tambah cos pi. Cos pi berapa? Negatif 1. Sama juga. Negatif 1 itulah negatif 1 cos theta sin pi kosong juga kosong kosong dan sin theta sin theta. So kita dapat sama juga 1 tolak cos theta which is tak sama dengan f theta. Sebab kalau kita tengok yang atas ni, yang dia adalah sama, kecuali tolak ni, dan tolak ni mempengaruhi yang tengah ni. Dan tambah
something tolak something. Tapi masalahnya dekat sini kosong nilainya, jadi dia tak mampu memenuhi kita punya fungsi. Eh, jadi kita kata dia tak asimetri with respect to the pole. Okay. Jadi dia sudah tak tunjukkan pun kan, dia tunjuk yang, dia tunjuk yang pertama dia. Eh, jadi gini, kemudian dia kata we conclude that the graph symmetric with respect to the asymmetric, symmetric with respect to the polar axis. Kan? Jadi ni bila kita tahu dia simetri dengan polar axis ataupun yang ni, kan? Dari yang ni, maka kita tak perlu lah nak lukis penuh. Kan? Kita lukis separuh saja. Kan? Lukis separuh saja. Eh? In view of this, we need only to obtain part of the graph between theta 0 sampai theta tempat, sorry, theta equals to pi, maksudnya yang belah atas ni. Eh? Sama ada satah x ataupun satah y positif lah. Eh? Belah atas ni. Semua ni. Okay, yang belah bawah ni, kita pantulkan saja. Jadi macam mana kita nak sketch, kan? Satu tambah cos, kan? Macam mana kita nak sketch, kan? Bagaimana? Okay. Bagaimana kita nak lakarkan? Ya? Bagaimana untuk lakarkan R dengan satu tambah cos theta. Jadi kita nak lakarkan. Nampak macam mudah kan? Jadinya dia kata untuk kita lakarkan ni, we need we can proceed as we did in example, iaitu kita kira lah, kan? Kita ambil, kita buat R, sorry, kita buat kita tentukan theta, kemudian kita kira lah untuk dapatkan R. Eh, daripada let's say kosong, ni mungkin pi over 4, kan? Kena pi over 2, dan pi, ataupun saya sangat kot, mungkin pi over 8 ke, over 4, eh, sampailah kita dapat sampai pi. Kan? Maksudnya kita lukis, kita kira, kemudian kita tandakan titik-titik tu, kata kita connect dia dengan garis lah. Okay. Kemudian ataupun sorry, kat sini dia kata itu cara yang pertama. Satu lagi, or we may proceed as follows. Okay. Treat R and theta as rectangular coordinate. Kan? Maksudnya, rather than kita buat macam tu, kita anggap kita ada satu graf di mana ni adalah theta, yang ni adalah R. Eh? Jadi ini kita tahu R sama dengan 1 cos theta. Kan? Kita tahu R sama dengan 1 cos theta. Kita nak buat sampai pi je. Okay? Sampai pi je. Kita tahu kalau graf pi macam ni. Graf pi macam, eh sorry, graf cos theta macam ni. Ini adalah 2 pi, 4. Eh, kita tahu macam tu. Lepas tu, tambah ni adalah cos theta. Kemudian tambah satu kan. Kita belajar kat sekolah dulu, bila kita ada tambah, kita akan shift. Kan? Kita akan gerakkan graf kita ke atas. Kan? Tambah satu unit ke atas, jadi kita dapat macam ni. Rather than macam tu, kita dapat macam ni. Saya panjangkan, sorry, saya panjangkan sikit. Hmm. Eh, kita dapat begini, ni 2, ni kosong. Eh, boleh ke yang ni? Faham ke? Yang macam ni lah penuh. Oh, sorry. Tak jadi lah pula kan bentuk ni. You looking macam tu. Sekejap ya. Saya panjangkan sikit ni. Kemudian ni 1, ni 2. Lebih kurang lah, dia graf yang sama, cuma dia shift satu unit ke atas untuk semua nilai theta. Okay, jadi ingat kat sini, ni adalah theta, ni adalah R. Okay, jadinya kita nak fokus pada yang ni sahaja. Maksudnya sampai pi sahaja. Okay, jadinya kita dapat jenis yang kalau kat sini, saya ni besar sangat kot. Nak kecilkan sikit. Oh, sorry.
Jadi kita dapat macam ni lah. Kita ikut je. Kita macam ni. Ataupun. Tak boleh. Okay, yang ni adalah pi. Ni 2. Ya. Buat macam ni lah. Sorry, tak apa nak ikut scale sangat. Okay. Gini maksudnya bila sudut bertambah. Sudut bertambah. R. Jarak daripada asalan. R ni adalah jarak daripada asalan ataupun pole. Jarak semakin berkurang. Tapi pengurangan semakin meningkat. Dia slowly. Lama dia akan makin makin steep. Dia punya kecerunan ni. Kemudian sampai sini dia akan slow balik. Dia akan slow. Dia akan naik atas balik nanti kan. Begitu. Jadinya kemudian dia kita dah tahu ni. Kita transfer dia. Dalam. Kita transfer dia. Atau kita pindahkan dia dalam. Cartesian lah. Y. X. Yang mana theta adalah sudut yang dikira daripada sini. R adalah jejari. Maka jejari itu makin lama makin berkurangan. Jejari makin berkurangan. Jadi kita start dengan 2. Let's say kita start daripada 2. Ini kan. Okay. Kemudian bila sudut bertambah, theta bertambah. Dalam kata lain, theta meningkat macam kini. Dia akan ini akan berkurang, makin berkurang. Sebab ini berkurang kan, R makin berkurang. Maka kat sini R adalah jejari. Dan pengurangannya makin lama makin laju. Makin lama makin laju sampai hujung dia slow sikit. Jadinya itulah dia dilukis, dia dapat lebih kurang, sorry. Jadi kat sini makin lama dia makin makin laju sampai sini. Okey. Itulah. Jadinya sebenarnya kalau masa saya belajar pun saya rasa agak sukar sebenarnya nak lukis ni kan. Satu tambah cos theta dalam macam ni saya boleh lukis lah. Dalam paksi yang macam ni kan, paksi begini. Tapi kalau dalam paksi R theta ni agak agak payah sebenarnya. Jadi bergantung kepada kena bergantung juga dengan titik-titik tu lah, iaitu pada pendapat saya lah, iaitu yang ni. Kita plot dengan kita kira certain point dan baru kita connect dia. Inilah. Contohnya kat sini, bila theta sama dengan sudut dia, bila theta sama 90, let's say theta sama dengan pi over 2, R sama dengan 1 tambah cos pi over 2. Kita tahu cos 90 adalah kosong sama dengan 1. Jadi saya dapat sini 1 di jari dia. Jadi kena kira paling senang, bukanlah paling realistik, saya rasa kita kira jugalah untuk certain point. Dapat macam itu. Kemudian kita ingat balik dia adalah simetri. Bila simetri, maksud saya simetri pada polar axis, sorry. Jadinya kita lukis satu lagi. Itulah dapat bentuk kardioid lah. Untuk macam ni. Tengok kat sini sebenarnya bila lukis tu pun dikira juga sebenarnya. Walaupun dekat ni dia kata, oh kita lukis treat R and as a rectangular coordinate macam ni kan. Tapi sebenarnya bila dia nak lukis, dia nak transfer ni, dia kira juga kan. Contohnya macam ni. Kan, bila theta sama dengan 45, bila theta sama dengan 45, iaitu pi per 4, maka R sama dengan 1 cos pi per 4 sama dengan berapa kan. Maksudnya dia kira lah. Dia kira juga. Sebaiknya kita kira lah bila kita nak mudahkan lukisan kita. Ada masalah dekat sini. Okay, kita boleh buat sekejap ya, kita tengok. Tak apa, kita tengok sampai yang lain dulu. Okey. Kemudian kat sini pun sama juga
sketch the graph of the polar equation R sama dengan 2 cos 2 theta. R 2 cos 2 theta. Ini example nombor, example 7. Oh, sorry. Tidak. Example 7. Dia bagi kita R sama dengan 2 cos 2 theta. And jadi ini adalah kita punya F theta. Jadi kalau dalam quiz ke, sebagai contoh, saya minta awak tentukan sama ada fungsi ini adalah simetri kepada kan, kepada polar axis ke, simetri kepada paksi y ke kan. Jadi awak kena tunjukkan cara yang macam inilah. Okey. Jadinya kat sini kita ada apa? Kita try dulu yang pertama sama ada simetri pada x axis ataupun polar axis. Kita gantikan. Kita dapat 2 cos 2 minus theta. Atau jadinya sini dia tak berubah kan? Dia tak berubah sebab sorry, saya tak boleh buat macam ni. Saya kena tulis, saya kena buat penuh macam ni. Okay. Ini 2 cos negatif 2 theta. Okay. Jadinya cos adalah fungsi genap. Jadinya kita boleh buang terus negatifnya. Sama macam kes yang atas. Okay. Ini adalah sama dengan yang ni. Jadi dia adalah simetri with respect to polar axis. Ataupun kita kata y. Ataupun kita kata x axis. Kemudian apa lagi? Yang kedua tadi. Pi tolak theta kot saya rasa. Pi tolak theta. So 2 cos 2 pi tolak theta. Macam ni. Okay. So kita kalau ikut dia, dia buat macam ni. Dia kembangkan. Okay. Kembangkan dia. 2 cos 2 pi tolak 2 theta. Okay. Ini kita guna identiti. Okay. Di cos 2 pi cos 2 theta. Tolak jadi tambah sin 2 pi sin 2 theta. Betul tak? Rasa betul dah. Okey, so kat sini cos 2 pi kita tahu of course macam ni, ni adalah 2 pi, ni adalah pi, cos 2 pi adalah 1. Kemudian sin 2 pi kan, sin 2 pi kita tahu sin macam ni. So kat sini dapat kosong. So kita dapat 2 cos 2 theta iaitu sama dengan f theta. Jadi kita kata dia simetrik with respect to y axis kan, ataupun with respect to theta equals to pi over 2 atau y axis. Jadi simetri macam ni, disimetri dengan ni, simetri dengan ni. Maksudnya kalau kita macam ni, dia sama macam ni, kemudian dia sama macam ni. Kita boleh check yang ketiga. Ini kita therefore simetri tersebut. Ataupun kita is suffice. Sebenarnya dah cukup dah sebenarnya. Kita tak perlu nak uji lagi yang ketiga kan. Ataupun kalau kita nak buat pemboleh kat sini. Kita cuba F pi tambah theta. Sama juga kita masukkan ini. So kita dapat 2 cos 2 pi tambah ini. Okey, so kita dapat 2 cos 2 pi cos 2 theta. Ini tambah jadi tolak sin 2 pi sin 2 theta. So kita dapat 2. Okey, yang ni cos 2 pi adalah 1. Tadi sama juga sin 2 pi adalah kosong. So tak berubah sebenarnya. Kita dapat 1 cos 2 pi tolak kosong sin 2. Bukan sin, sorry, bukan 2 pi, theta. Sorry, saya tersusun ni. Okay. So kita dapat 2 cos 2 theta. Okay.
which is sama dengan F theta. F theta yang asal tu. Okay, jadi kita kata dia simetri semuanya untuk semua. Kan, simetri respect to the pole. Of course lah kan, kalau dia simetri, kalau kita ada macam ni, dia dah simetri dengan yang ni, kan? Dia dah simetri dengan yang ni, mesti dia akan simetri dengan yang tengah ni kan? Kan? Maksudnya macam ni. Kalau kita ada graf, begini, let's say, macam ni lah. Kalau dia simetri dengan paksi yang ni, dia akan dapat macam ni. Kan? Kemudian graf ni, dia akan simetri juga dengan yang atas ni. Ataupun saya gunakan warna lain. Dia simetri dengan x-axis, dia akan jadi macam ni. Kau macam ni. Kemudian graf ni juga simetri dengan y-axis. Kan? Jadinya dia Jadinya dia penuh lah. Gini. Ataupun dengan kata lain, dia simetri dengan the pole. Kat tengah ni. Okay. Kan? Sebab yang ni ada, yang ni pun ada. Yang sama kan? Okay. Jadinya senang lah. Sepatutnya lah. Okay. Jadi kita kat sini. Okay. Sekarang ni kita, bila dah simetri kepada semua ni, kita nak lukis macam mana? Bila dalam keadaan macam ni, kita tak perlu lukis, kita hanya pertimbangkan sudut yang di sini sahaja. Ataupun yang kata lain, kita pertimbangkan sudut theta daripada 0 sampai 90 sahaja. Ataupun sampai pi per 2 sahaja. Kita pertimbangkan. Jadinya kita akan lakar R sama dengan 2 cos 2 theta untuk theta daripada 0 sampai pi per 2 sahaja. Jadinya yang lain tak perlu. Kan? Sebab kita akan pantulkan sahaja. Okay, dalam ni, macam nak lakar ni? Susah juga ni. 2 cos 2 theta ni. Jadinya kalau kita lukis. Sekejap ni. Begini. Ni adalah pi. Ni adalah 2 pi. Okay. Let's say. Ni satu. Ni adalah negatif satu. Kan? Jadinya kalau cos 2 pi, dia akan ada 2 cycle. Dia akan ada 2 cycle. Ingat balik kita pernah belajar dulu. Kalau 2 cycle jadi macam ni. Satu. Oh, sorry. Satu. Kemudian. Satu lagi. Okay, ini adalah cos 2 theta. Kita belajar dulu kan kat sekolah kan. Kemudian bila 2, ada 2. Bila ada 2 maksudnya kita akan magnify. Kita akan, dia punya amplitude dia atas dan bawah dia akan didarabkan dengan 2. Jadi dia akan membesarlah. Jadi kat sini dia seolah-olah lah dia macam, kalau sini 1, 2 di sini. Ni satu. Okey, jadi ketinggian dia 2 dan ke 2. Maknanya saya guna yang ni. Yang ni. 2 dan ke 2. Jadi ini adalah 2 cos 2 kita. Ada masalah kat sini? Kalau ingat, kalau tak ingat ke, jadi kita dapatkan 2 cycle dulu, iaitu string ni, dan kita darabkan 2. Jadinya kalau negatif 1 akan jadi, sorry, kalau 1 akan jadi 2. Kalau negatif 1, iaitu yang bawah ni akan jadi negatif 2. Okey, macam tu. Tapi sebenarnya kita nak sikit je. Kita nak ni je. Pi, sorry, theta daripada 0 sampai pi per 2. Pi per 2 yang ni. Jadi kita akan ambil, mana apa lagi saya nak guna, dah habis warna dah.
Kita akan ambil yang ni saja. Ni. Oh, sorry. Kita ambil itu saja. Okey, iaitu yang ni. So ni ikut skala yang sebenar kot saya rasa. Saya punya ni macam tak berapa ikut skala dan 2 kan, sebab pi 3.142 kan. Yang ni 2 kan, patutnya 2 ni rendah lagi kan. 1 pun kena rendah lagi, tapi tak apa. Boleh faham. Okey, jadi kita dapat macam nilah sebenarnya. Darinya daripada cos theta daripada kosong sampai pi per 2, maksudnya kalau kita lukis macam, oh sorry, kat sini, oh sorry, kalau kita lukiskan paksi Cartesian kat sini y, ni x, so kita tahu ni theta sama dengan kosong, ini adalah theta sama dengan pi per 2, ni adalah theta sama dengan 3 pi per 2, ni adalah theta sama dengan sorry, ni pi. Silap. Ini adalah 3 pi per 2. Jadinya daripada, kalau kita tengok graf ni ataupun graf yang dilukis ni, sama je dengan macam graf saya tadi. Ni r theta, maksudnya bila r theta meningkat daripada kosong sampailah pi per 2, daripada kosong sampai 90 darjah, nilai r dia akan turun, 2 dia akan turun sampai kosong, kemudian dia akan, nilai R akan jadi negatif, dia akan naik daripada R kosong sampai R negatif 2. Jadi kat sini taruh dulu, mula kosong sampai 45, kosong sampai 45, iaitu R akan menurun daripada 2 menjadi kosong. Jadinya 45 yang mana? 45 yang sini. Theta sama dengan 45 ataupun pi over 4. 45 darjah. Kita start dengan 2. Jadi kalau tengok kat sini, dia akan turun slowly dan makin lama makin laju. Jadinya kat sini kalau kita nak lukis, 2 ni akan turun perlahan. Kemudian dia akan lajulah. Jadi kat sini dia akan jadi, jari ni akan berkurang, jari akan kurang perlahan, kemudian dia akan laju. Dan kemudian dia akan laju. Berkurang macam ni lah. Berkurang macam ni. Jadi kena melengkung lagi. Dia akan perlahan, kemudian dia akan laju. Macam tu kot. Kemudian kita dapat yang separuh lah, kita dapat yang sini. Kemudian sini, bila 45 dia kosong, dia akan meningkat laju, kemudian dia akan mula perlahan sampai dapat negatif 2. Maksudnya macam mana? Kan, bila negatif 2 atau negatif 1, maksudnya kat sini nilai jari ataupun nilai R, dia hanya kosong kat sini, yang lain dia akan negatif. Bila negatif, maksudnya kita kena pantulkan dia. Dan kena pantulkan dia pada region yang bertentangan. Maksudnya macam ni. Jadinya kita akan start daripada 45. Kita akan mula daripada 45 kat sini. Kat sini kan. 45, kita tahu 45 kosong kat sini. Kemudian let's say sudut 46 kat sini kan. Sudut 46. 46 kat sini. Tapi jejarinya kat mana? Jejarinya adalah negatif. Jadi negatif bukan kat sini lah. Dia dekat sini. Pada region di sini. Sebab dia negatif. Jadinya kita dapat kalau kita lukis jadinya kat sini, ini adalah garis 45 tapi pada R negatif. Ini 45 pada R positif, 45 pada R negatif. So kita dapat ni 2. Sekejap ya. Saya fikir empat puluh lima sampai
Sekejap ya, saya fikir 2 sampai 90, betul lah. Okey, sampai 90. Kita dapat, dapat lebih kurang macam kalau ni 2. Dapat lebih kurang macam ni. Kita boleh cek, contohnya kita cek ataupun kita semak balik. Kita yang paling akhir ni sudut 90 kan. Jadi kita gantikan R sama dengan 2 cos 2 pi per 2, iaitu 2 cos pi, iaitu 2 negatif 1 negatif 2. Okay. Bila sudut 90, bila sudut 90 kita dapat jadi negatif 2. Sudut 90 yang mana? Sudut 90 yang ni. Sudut 90 yang ni 90. Yang ni 2. Tapi kita bukan 2, kita negatif 2. Jadi dia yang ni. Jadi sudut kita ataupun jari kita kat sini bila sudut 90. Kita dapat negatif. Sama juga untuk yang lain. Okey. Kemudian dah, dah sampai sini, kita dapat macam ni. Kita tahu kita tahu yang graf ni disimetri terhadap y-axis ataupun sebenarnya disimetri pada y-axis dan x-axis dan juga pole. Jadi kita boleh pantulkan dia simetri terhadap y-axis, simetri terhadap y-axis ataupun kita buat simetri terhadap x-axis. Maka kat sini kita pantulkan dia, kita dapat macam ni. Kemudian yang ni kita nak pantulkan dia pada x-axis yang ni. Maka kita dapat macam ni. Okey. Kemudian semua graf yang ada ni simetri terhadap y-axis. Bila simetri terhadap y-axis, ni pasangannya adalah begini. Yang ni pula pasangannya adalah begini. Kemudian yang ni pula yang paling besar ni pasangan dia adalah jadi kita dapat satu, dapat empat kelopak ni lah. Macam ni kan. Dia sebenarnya tak ada masalah awak nak buat, awak nak buat y axis dulu ke, seperti pada y axis dulu ke, x axis dulu ke, tak ada masalah. Kata kita start dengan yang biru ni, kita buat simetri terhadap y axis, so kita akan dapat, kita akan dapat yang merah ni. Kita dapat dapat merah separuh saja. Kemudian simetri terhadap x axis semuanya akan wujud, dilengkapkan empat kelopak ni. Jadinya kita boleh bila melakar, kita boleh guna sifat ataupun sifat simetri tanpa tanpa mengira aturan ataupun urutan simetri sama ada y ataupun x, dengan syarat dia simetri pada y dan x lah. Okey, kita boleh guna sifat simetri tanpa urutan yang tersendiri ataupun urutan yang spesifik. Okey, panjang pula ini kan. Tapi ingat penting juga supaya nanti bila kita buat kameran, kita buat kameran nanti, iaitu apa yang kita akan buat banyaklah dalam kursus ni. Jadi awak dapat idea sebenarnya apa yang berlaku. Sebab nanti bila sampai kameran, kebanyakannya adalah teknik-teknik kameran saja kan. Itu yang diberi penekanan lah. Jadinya untuk yang bahagian asal, bahagian awal ni, awak kena tahu nak lakar kawasan dia macam mana kan. Okey, jadi bila kameran tu dia lebih kepada awak tak perlu melukis sangat kan. Maksudnya awak tak perlu pertimbangkan macam gitu kan. Dalam kameran tu hanya teknik-teknik penyelaan sahaja. Tapi yang ni adalah teknik awak nak melukis, nak fahamkan dia. Okey, kemudian boleh tengok juga yang lain pun sama juga yang ni. Okey, awak boleh cuba yang ni.
Okay, nanti saya akan yalah, soalan ini saya akan bagi dalam tutorial satu lagi. Kena hantar lagi 2 minggu. Itu saya akan bagi tutorial setiap 2 minggu. Saya cadangnya macam itulah. Okay. Ini pun sama juga. Kita start macam ni. Dan dia ni simetri ke simetri with respect to polar axis ataupun garis X, paksi X dengan juga paksi Y. Jadi start macam ni. Okey, bila simetri kepada paksi X, dia dapat pasangannya macam ni. Kemudian simetri terhadap Y, maka dia pantulkan semua ni kepada paksi Y. Dapatlah lengkap. Ataupun kalau nak buat Y dulu pun boleh. Macam ni. Simetri Y dapat pasangannya macam ni. Simetri terhadap X dapat pasangan dua-dua ni. Ini lengkaplah. Okey. Itulah. Okay, ada masalah ke kat sini? Kan? Saya tak expect lah awak boleh faham semua. Tapi kalau faham semua lagi bagus kan. Cuma at least ada benda yang awak dapat lah. Okey ke? Nur Izzati Nisa. Awak rasa macam mana? Faham ke tentang faham. Simetri ni? Kalau saya bagi awak contohnya soalan kan, kat sini kan, awak kena ni convert sketch kan. Contohnya macam ni, jadi R sama dengan 3 cos theta kan. Ini adalah F theta. Awak boleh buat tak? Awak rasa dapatkan simetri? Boleh kot, boleh rasanya. Boleh eh? Okay. Okay. Tak apa, nanti yalah, nanti ada latihan kan. Okey, dan sebenarnya saya tak perlu bagi, awak tak perlu tunggu pun saya punya soalan, sebab dalam ni ada banyak latihan dan ada jawapan kan. Jawapan ni untuk semua. Itulah saya pelik juga buku ni, sorry bukan ni, untuk nombor ganjil je kot saya rasa. Nombor ganjil saja. Cubalah cubalah buat sikit, tak buat semua pun tak apa. Contohnya dekat sini, let's say awak ada 17 sampai 22 kan, pilihlah 3 ke, pilih 3 macam tu. Tak perlu buat semua kan, pilih yang senang satu untuk permulaan, kemudian yang susah sikit kan. Contohnya kalau kat sini, yang ni banyak kan, contohnya 39 sampai 64 ni banyak, tapi cubalah satu yang saya rasa tak susah sangat. 48 ke, tak, pilih yang ada jawapan. 47 try ke 55 kan, exponential kan. Okey, mana-manalah. Okey, ni sekarang kita nak sambung tangent line. Sama juga sebenarnya tangent line ni dengan tangent line dalam graf berparameter kan, ataupun lengkung berparameter, parametric graph. Okey, jadinya cuma formula dia dah of course lah lebih spesifik. So sebelum ni kita ada sini tangent line to graph of polar equation. So garis tangent bagi graf ataupun lengkung kutub. Okay. Sebelum ni, kalau awak ingat balik, kita ada x sama dengan ft, y sama dengan gt. Oops, sorry. Apa saya buat? Kemudian kita nak cari garis lengkung, garis tangent. Sama je macam kita belajar dulu, Cartesian ke dy dx. Kemudian kita akan evaluate dia pada titik P sebagai contoh. Okay, yang ada P ni ada X dan Y koordinat lah. Okay, jadinya macam ni. Dy dx ni, kita kira lah dy dx. Cara dia, dy dx adalah dy dt bagi dx dt. Maksudnya y dekat atas akan berada di atas, x di bawah, ataupun saya gunakan warna yang lain, x di bawah akan berada di bawah. Kemudian dia punya penyebut dia, denominator adalah t, ataupun kameran terhadap t. Dan of course kita boleh ringkaskan dia, dy dt ni adalah g prime
dx dt adalah f prime t. Jadi sama juga macam lengkung kutub, kan? Okay. Lengkung kutub, kita ada apa kat sini? Lengkung kutub, kita ada x sama dengan r, apa, r cos theta, kan? R cos theta. Okay, saya, itulah nota dia guna C, kan? Jadinya, bahasa Melayu, K. Saya tertukar selalu. Okey, begini. Tak apalah, eh. Kita guna C. X dengan R cos theta. Nak boleh K, guna K pun tak apa. R cos theta. Y sama dengan R sin theta. Tapi kita tahu, R sebelum ni diberi dalam function. Ingat tak? R adalah F theta, kan? Macam kat atas-atas ni. R adalah F theta. Okay. Jadinya kita boleh tulis X sama dengan F theta cos theta, kita ganti dia, dan Y sama dengan F theta sin theta. Okay. Mana F theta ni adalah function ataupun fungsi lah. Okay. Jadinya macam mana kita nak buat dalam ni. Okay. So dekat sini terpulang lah, kita nak gunakan R ataupun kita nak gunakan F. Maksudnya kat sini kan. Kita nak gunakan yang atas boleh, yang bawah boleh. Jadinya kita nak apa? Jadi dalam formula kita, kita nakkan macam-macam mana pun kita nakkan dy dx pada titik P. Jadi kita akan dapat kecerunan kenyalan pada titik P. Oleh itu, kita perlukan dalam formulanya dy dx adalah dy d theta dx d theta. Kan? Sama juga macam dalam kes ni. Tapi parameter kita t dalam ni. Yang ni parameter kita adalah theta. Jadi sekarang isu dia macam mana kita nak kira dy d theta dengan dx d theta. Okey, jadi ini kat sini kita gunakan je, kita ada y sama dengan apa? Y sama dengan, oh sorry kat sini. Y sama dengan F theta sin theta. Maksudnya dy d theta, ni adalah dua sebutan. F theta satu, satu fungsi. Sin theta satu fungsi. Dan ini kita nak bezakan dia, kita nak gunakan pertua rantai. Dan jadinya kat sini, saya tulis bezakan terhadap theta lagi F theta sin theta. Kita gunakan chain rule ataupun pertua rantai. Iaitu apa, UV sama dengan U, kita nak bezakan semua kan. Jadi U prime, macam itulah. UV prime kan, macam tu. Ingat tak? Okay, jadi sama juga kat sini. Kita bezakan, terpulang lah kita nak bezakan mana dulu, yang mana nak constant. Kan? Jadi let's say saya nak, saya ikut dia lah. Kat sini, oh saya bezakan dulu kan. Maksudnya kat sini saya jadi, kalau UV, maksudnya kat sini, U prime V U V prime. Ha. Ini terpulang pada cara masing-masing lah. Ini ha. Jauh sangat ni. Takut keliru. Okey. Jadinya saya akan bezakan ni, iaitu saya dapat F prime sin theta, dibiarkan begitu. Kemudian tambah, ini pula dibiarkan, F theta. Kemudian bezakan sin theta dapat cos. Cos theta. Itu je. Okey. Ataupun kita tahu F theta adalah R. Kita boleh gantikan kalau kita nak lah. Tak nak pun tak apa. Kemudian dy d theta, kemudian x. Sorry. Tadi x lah. X sama dengan F theta cos theta. Kita nak bezakan, kita bezakan ni dulu, F prime theta cos theta kita biarkan, tambah ini pula kita biarkan, F theta bezakan ni pula dapat negatif sin theta, iaitu F prime theta cos theta tolak F theta sin theta. Sorry. Okay, jadi kita masukkan dia dalam formula kita. Oleh itu, ni tak cukup ruang ya, saya letak kat bawah ni. dy dx
sama dengan d, oh sorry, dy d theta, dx d theta, y bukan x, sama dengan ni, f prime theta sin theta tambah f theta cos theta bagi f prime theta cos theta tolak f theta sin theta. Okey. Kan? Macam tu je. Jadi samalah macam ni. Eh, cuma dalam ni digunakan R. Eh. Jadi sama juga. R adalah F kan? Kita nak tahu ni R adalah F. Jadinya F df ataupun F prime adalah dr d theta. Dengan sin theta sama. Dengan tambah R. R adalah F. F theta. Kemudian cos theta. Sama kat sini. Kemudian dr d theta adalah F prime theta. Cos theta sama tolak R sin theta. R adalah F prime. Sorry, F theta sin theta. Okay. Penilaian yang sama. And jadi senang je. Yeah, dia punya derivation ni macam mana kita nak dapatkan kecerunan bagi lengkung kutub. Okay. Jadi kemudian dia kata apa? Jika if dx d theta sama dengan atau tak sama dengan kosong. Eh. Sini. Jadi maksudnya yang ni lah. Eh? Ataupun keseluruhan ni tak boleh sama dengan kosong. Otherwise, lengkung ni akan bahagi kanan kosong akan dapat undefined lah. Okay. Kemudian, ada sikit lagi sebelum kita tengok pada example. Eh? Kita tengok pada contoh, dia kata apa? Kalau kita ada lengkung. Kita ada lengkung. Kemudian kita boleh carilah. Kita ada garis tangent ni kat sini contohnya. Kan, untuk titik ni okay, tengkong ni garis tangent macam ni. Sini gini. Sini gini. Tapi ada keadaan yang mana kalau si awak ada bulatan. Eh. Sini ada bulatan. Eh. Ada keadaan yang mana awak dapat apa? Pada titik ni awak dapat kecerunan dia M dy dx tanaman kosong kan. Ada juga keadaan ni adalah dipanggil apa, kat sini dah tulis horizontal tangent line kan, ataupun garis tangent yang mendatar lah kan, yang kita kata mengufuk kan, mengufuk kan, horizontal kan? Garis tangent yang mengufuk kan. Yang mana punya nilai dia kosong. Eh, dy dx sama dengan kosong. Kemudian ada keadaan juga yang mana awak akan dapat pada titik ni dia macam ni. Dia adalah vertical. Eh, kalau sini horizontal tadi. Eh, ini adalah horizontal ataupun mengufuk. Eh, yang kat sini awak akan dapat m sama dengan dy dx sama dengan infinity. Eh, jadi dia macam ni. Eh, ini adalah kata garis tangent menegaklah. Eh, mengufuk dan menegak ataupun melintang. Contohlah eh, tapi ini adalah kata vertical. Okey, vertical. Jadi macam mana sebenarnya kita nak tentukan? Okey. Sebenarnya kalau kita tengok nota ni, eh, ada dibincangkan sedikitlah, tapi basically cara dia sama je. Eh, maksud saya bukan nota ni, nota sebenarnya 1.2 ataupun 1.3. Eh, jadi dikata kat sini horizontal tangent lines eh to the polar curve eh, dia kata located at points eh, kita boleh tentukan dia bila mana titik tu mempunyai dy dx sama dengan kosong, dx d theta tak sama dengan kosong. Eh, sebabnya apa? Kita tengok balik formula kita. Kita ada dy dx sama dengan dy d theta dengan dx d theta. Kemudian ni yang panjang tu lah. Yang ini. Eh, yang panjang tu. Oh, sorry. Tapi kita ambil yang ringkas ni. Yang ni sahaja eh. Saya tulis kat sini.
Jadinya bila horizontal, bila horizontal ataupun kita kata mengufuk atau mengufuk, betul kan? Betul kan horizontal mengufuk? Takut saya tersilap ni. Tapi saya nak kata dia adalah horizontal. Okey, bila horizontal, dia punya M iaitu dy dx sama kosong. Sebab dia mulai macam ni kan? Dia lurus saja macam ni. Jadi kosong lah. Kan? Bila kosong, macam mana dia akan jadi kosong? Kita tengok formula ni. Dy dx akan jadi kosong bila mana numerator yang atas ni sama kosong. Jadinya ini menggambarkan bila horizontal, maka mestilah yang atas tu dy d theta sama dengan kosong. Dan yang bawah tak boleh kosong. Kemudian sama juga bila horizontal kena kita ada vertical. Ataupun kita kata menegak. Kat sini dia adalah dy dx adalah infinity kan. Ini bermaksud kalau tengok formula ni, kalau di sini infinity mestilah sebab yang bawah ni adalah kosong. Kan? Kalau di sini infinity mestilah sebab yang bawah ni kosong. Atas ni bukan kosong. Kan? Jadinya ini berlaku bila dx iaitu denominator ataupun penyebut di bawah ni sama dengan kosong. Jadinya kalaulah awak ada lengkung kutub, awak ada lengkung kutub, saya tanya awak, tentukan titik yang mana lengkung ini mengandungi ataupun berada ataupun mengandungi garis tangen yang mengufuk ataupun horizontal. Kan? Ataupun tentukan titik P yang mana titik P ni mempunyai garis tangen yang mempunyai yang menegak ataupun vertikal. Macam mana? Jadinya awak kena gunakan formula ni. Kena guna formula dua-dua ni. Tapi isu ni sekarang ni bagaimana kalau ada case yang mana kedua-dua ni kosong. Bila dy dita sama kosong, atas ni kosong, bawah ni pun kosong, macam mana kita nak tentukan? Apa? Adakah dia ni begini? Maksudnya garis tangen tu adalah mengufuk ataupun adakah garis tangen ni adalah menegak? Macam mana? Kan? Jadinya dia dibincangkan sedikit. Dia kata kat sini, jika both dy d theta iaitu yang di atas ni dan juga ds d theta yang bawah ni, kedua-duanya adalah sama dengan kosong, maka candidate dia maksudnya dia boleh jadi mana-mana. Dia mungkin yang horizontal ataupun vertical, tapi kita kena investigate ni. Kita kena gunakan cara, kita kena kira menggunakan L'Hopital's rule. Sekiranya awak dah belajar ni dalam dalam calculus 1 saya rasa, L'Hopital's rule. Okey? Begitu. Jadi kita ada contoh kat sini nanti. Okey. Kita take 5 lah, kita lihat kejap. Kita akan tengok contoh untuk garis tangen ni. Kemudian kita akan masuk arc length untuk ataupun panjang lengkung untuk dan juga luas untuk pola untuk koordinat kutub, sorry. Okey, jadi kita akan sambung sekarang ni 11:09, kita akan sambung 11:16 11:16. Okey, saya
Okay, kalau tengok kat example ni, dia punya contoh ni susah sikit kan, dia panjang sikit, jadi kita nak awak cuba buat soalan ni, soalan 65. Find the slope of the tangent line to the curve with polar equation at the corresponding at the point corresponding to the given value of theta. So ada R 94 cos theta. Ini kat sini awak ada R, iaitu F theta adalah 4 cos theta. Kemudian theta pada pi per 3. Kan? Jadinya macam mana awak nak dapatkan slope of the tangent line? Awak nak dapatkan dy di theta. Pada ni lah. Pada R begini dengan theta yang begini. Mana? Dia akan guna formula. Guna formula ni lah. F prime darab sin theta semua. Kemudian awak gantikan theta ni dengan pi per 3. Jadinya saya nak ambil ni sekejap ya. Saya nak ambil semua ni. Oh, sorry. Gunakan formula yang ni. Semua ni. Semua. Kemudian. Letak kat sini. Gunakan formula ni. Okay. So sekarang 11.20 sampai 11.25. Tak ada 11.25, 11.23 je. 3 minit je. Okay. Kita cuba. Siapa dah siap ambil gambar? Letak je dekat kita punya meeting chat ni. Okay. Sampai 11.25 lah.
Ada siap boleh letak dekat ya, something chat. Dia dah dapat buat. Eh, saya bagi seminit lagi. Sepatutnya jawapan dia, kalau tengok kat sini, soalan ni nombor 65 kan? 4 cos theta, pi per 3, 65. Sepatutnya jawapan dia adalah 3, punca kuasa 2 bagi 3 bahagi 3. Jawapan dia adalah ini. Apapun awak akan dapat square root 3, square root 3. Tapi tak pun sama je. Okey. Akan dapat ni. Betul ke? Sebelum tiga, sebelum tiga. Yang mana lah. So, ini bukan dy dt time, ini sebutnya dy dx. Nurul Adawiyah dapat jawapan? Belum lagi tengah buat. Ya. Izzati Nisa dapat jawapan? Ainul Syafiqah dapat jawapan? Ada ke tak ni? Kalau tak ada respon ni macam tak ada lah kan? Doktor? Ya. Sin theta cos theta tolak cos theta sin theta dapat kosong ke? Sin theta cos theta tolak cos theta sin theta. Ya kot. Kan? Sama kan? Sekejap saya macam salah je. Chan Simin? Belum. Belum. Nurul Anis? Belum lagi. Okay, tak apa, kita buat sama-sama.
Okey, jadi kita nak cari dy dx eh. Saya tidak silap tadi. Jadi kita ada, kita perlukan apa? Kita perlukan f prime kan? So kita ada f theta sama dengan 4 cos theta kan? Saya guna k lah. Okey, cos theta. Jadi f prime, eh, tengok saya buat. F prime adalah negatif 4 sin theta. Okey, kita dapat yang tu. Kemudian kita perlukan apa lagi? Kita tak ada apa-apa kot kan? Ganti je lah. So kita gantikan. So dy dx adalah gini-gini-gini. Kita masukkan f prime theta adalah negatif 4 sin theta. Daratkan dengan sin theta. Tambah f prime, f theta. F theta adalah 4 cos theta. Kemudian cos theta bagi okay, f prime iaitu negatif 4 sin theta cos theta tolak f theta. F theta adalah 4 cos theta sin theta. Okey, pulang pada kita nak selesaikan ke nak gantikan ke. Jadi kita ringkaskan lagi lah. Okey, ni 4. Buang semua ni 4. Kita dapat negatif sin theta kuasa 2 tambah cos theta kuasa 2. Oops, sorry. Bahagi apa? Ni negatif sin cos. Negatif sin cos kan? Jadi negatif 2 sin theta cos theta. Dapat negatif sin cos. Tolak negatif sin cos. Dapat negatif 2 sin cos. Kemudian kita nak dy dx ni lengkung ni kan pada theta sama dengan pi per 3. So kita dapat, kita gantikan negatif sin tambah cos negatif 2 cos pi per 3 eh. Gitu. Kemudian sudut pi per 3 ni, pi per 3 radian adalah 60 darjah. 60 darjah macam ni kan. Siapa ingat-ingatlah, kalau saya macam saya tak ingat, saya lukis. Okey, 60 maksudnya gini eh. Ni 60 ni pun 60. Ni pun 60 kan. Tapi saya pecah dua dapat 30. Sini pun 30. Eh. Kemudian saya buat macam mana lagi? Eh. Yang ni 2 sebab dia 60 60 60 kan. 2, ini pun mesti 2. Jadi 1 1. Ini saya ada garis lurus. Okey, kemudian saya nak apa? Saya nak sin dan cos 60. Eh. Jadinya kat sini sin 60 ataupun sin pi per 3 adalah 60 ni kalau sin saya apa, STHN tentang perhipotenus. Tentang adalah kalau ni adalah 2, ni adalah 1, inilah segi ni 90. Mestilah kalau teorem Pythagoras 4 tolak 1 3. Okey. So sin 60 ataupun sin pi per 3 adalah tentang sudut ni, tentang itu ni per hipotenus. Cos pi per 3 kalau cos adalah cos sebelahan per hipotenus kan. Sebelahan adalah 1 bahagi 2. Okey, so kita gantikan semua ni. Dapat negatif sin pi per 3 maksudnya kuasa 2 tambah cos kuasa 2 kuasa 2 bagi negatif 2 sin cos. Okey, ni kita dapat negatif 3 per 4 tambah
1 per 4 kan, betul kan? Punca kuasa 3, punca kuasa 2 bagi 3, kuasa 2 dapat 3 lah. 3 bahagi 4 eh. Sebab 2 kali kuasa 2, 4. Eh. Kalau saya silap betul kan? Ni habis. Dapat negatif. Kemudian negatif 3 tambah 1, negatif 2 per 4. Ataupun negatif 1 per 2 lah. Bahagi. Sini. Kita potong lah. Negatif dengan negatif kita potong. Kita dapat 1 per 2 bahagi punca 3 per 2. Ataupun kita terbalikkan dia. Kita terbalikkan dia, kita dapat 2. Inilah terbalikkan sebab kita darab kan. So kita dapat 1 bahagi punca 3. Itu jawapan yang diberi. Jawapan yang diberi tadi. Ni kan. Apa yang diberi. Sama. Macam saya dapat. Kalau just in case siapa yang tak tahu. Awak akan darab. Awak ada macam ni. Awak darabkan dengan punca 3 dengan punca 3. Awak dah 1 lah kan. Punca 3, punca 3 kan 1. So awak akan dapat punca 3. Punca 3 darab punca 3. Dapat 3. Kan. Dapat punca darab punca. Dapat 3. Ini jawapan dia. Mana-mana lah. Cek balik. Mana tadi? Lepas. Ha ni. Okay tak? Okay tak Nurul Anis? Faham ke? Okay. Faham. Faham. Okay. Rusnita. Rusnita. Faham tak jalan kerja saya? Saya tak faham juga. Keliru ke? Tapi doktor bahagian yang segitiga tu tak faham. Oh, segitiga ni. Kalau segitiga ni, kalau kena kita tengok kat ni lah kan, kena ingat table. Tapi ni cara saya lah dulu masa sekolah belajar dulu kan. Okay. So basically kalau sudut-sudut yang susah kan, macam kalau nah, ni kelas yang lain lah pula kan. Okay. Kalau trigonometri, okay, sebab saya tak suka hafal sangat sebenarnya. Jadi saya tak suka hafal nombor tu, tapi saya hafal jalan kerja dia lah. Jadi kita ada, kita bila kita nak cari 60 dengan 30 ni, kita andaikan kita ada satu segitiga. Yang ni sekolah lalu belajar kan. Segitiga ni, sisi ni adalah 2. Kenapa 2? Sebab nanti dia senang. Sebab kita nak bahagi tengah-tengah ni. Kalau ni semua 2, maka dia punya angle ni mesti 60. Kan? Sebab total angle kan 180. Kan? Okay, sampai sini okey. Kita gunakan 2 supaya nanti kita mudah. Sebab kita nak bahagi. Kita nak bagi 2 nanti. Kita bagi 2. Bila kita bagi 2, dia jadi 1 kan? Dia jadi 1. Dia 60. Kalau 60 sudut, bagi 2 dapat 30. Nah, jadinya kalau kita ada masalah sin 30, cos 30, tan 30, ataupun sin 60, cos 60, tan 60, kita boleh gunakan gambar yang macam ni. Okey, kemudian kat sini, kalau ni 2, hypotenuse 2, macam ni, kalau ni 2, ni 1, yang ni mestilah 2 kuasa 2 tolak 1, ni guna teorem Pythagoras, so kita dapat punca 3. Jadinya kalau ni 2, ni 1, ni adalah punca kuasa 2 bahagi 3. So 60, ni 30, kita dah ada sudut, yang ni 90. Kita ada angle juga, kita ada length untuk kesemua sisi. Dan kita boleh cari lah. Kan? Contohnya kita nak sin 30. 30 ataupun kita kata sin pi per 6 kan. Adalah sin 30. Ni 30 kan. Kalau sin apa? Saya tak hafal kan. Kalau belajar dulu, saya tak hafal tentang per hypotenuse. Tentang adalah 1, hypotenuse adalah 2. Kan? Cos 30. Cos 30 apa kalau cos, kalau saya hafal kan. Sin sebelahan per hypotenuse. So cos 30 sebelahan S sudut sebelahan dia lah, iaitu punca 3 bahagi hypotenuse 2. Kan? Sama juga untuk 60. Kan? Sin 60 ataupun kita kata sin pi per 3 adalah
Ni sudut 60 kita. So kalau sin, saya tak hafal. Ha, ni formula dulu masa sekolah lah. Maksudnya kalau sin tentang bahagi hipotenuse. Tentang dia adalah, ataupun opposite. Saya tahu orang kat sekolah opposite. Dalam masa Inggeris atau Melayu. Okay, opposite which is yang ni. Punca 3. Bahagi hipotenuse. Hipotenuse adalah 2. Itu untuk 60 dengan 30. You dapat ke tadi? Siapa tadi saya tanya? Mas Nita. Boleh ke yang ni? Faham dah. Maksudnya yang 2, 1 semua tu kita reka sendirilah, bukannya ni. Betul. Ya, sebabnya kalau kita guna, let's say kita guna 4 dengan 2 kan, kita nak guna 4. Pun boleh juga, tapi nanti kita akan simplify lah kan, 4 bahagi 2, sorry 4 bahagi, let's say kita dapat, nanti kita dapat 2 per 4, kita dapat setengah juga nanti. Okay. Dia just nak formula ni untuk mudahkan lah. Okay. Just in case siapa yang tak tahu ataupun tak ingat, let's say kalau kita nak 45 pun sama juga. Kan 45 kita anggap macam ni. 45, 45, 90 kan. Jadi kita, kalau 45 kita ambil sudut yang macam ni je. Ni 90. Kalau ni 90, ni 45. Ni pun 45. Kan? Jadi kita ambil yang paling mudah, kita ambil ni 1, sini 1. So, kalau 90, ni 1-1, sini istilah 2 kan? Sebab 1 kuasa 2, tambah 1 kuasa 2, punca kuasa, kita dapat 2. So kalau kita perlukan sin 45. So sin kepada 45, kita ambil mana-mana pun tak apa. Jadi kat sini 45 sin apa? Opposite bahagi hypotenuse. So opposite dia 1, hypotenuse dia adalah 2. Sama juga lah, cos pun sama. So just in case siapa yang tak sure, boleh gunakan. Ataupun awak tengok internet pun tak apa kan, tak ada masalah. Tapi kalau awak tahu lagi. Okay. Wani Sharif. Saya tak tahu nama penuh Sorry. Ada masalah tak dengan cara penyelesaian pemilu ni? Dah faham dah bila. Kan? Tadi. Okay. Basically awak hafal formula ni. Sebenarnya kalau awak tak nak hafal, awak boleh diras sendiri. Cuba diras sendiri kat sini kan. Awak dapat yang ni. Kemudian bila kat sini sebenarnya awak tak perlu buat apa-apa pun kecuali awak plug in, awak masukkan F prime dengan F theta dengan F prime theta. Sin dengan cos kekal. Macam ni lah. Contoh kita ni kan. So kita ada F prime, sorry, F theta adalah 4 cos theta. So F prime saya kena bezakan. So dapat negatif 4 sin theta. Kemudian yang ni sahaja saya masukkan. Kan? Negatif 4 sin theta letak sini. 4 cos theta letak sini. 4 cos theta kat sini. Negatif prime kat sini. Negatif 4. Yang sin cos kekal. Kena kita dah ganti-gantikan. Dah dapat dy dx. Baru kita masukkan nilai theta ni. Iaitu pi per 3. Kita gantikan sampai kita dapat. Jawapan akhir kita. Dekat sini. Okay. Yelah kalau boleh nak bagi-bagi banyak contoh kan. Tapi yelah kita takut masa kan. Okay. Cuba buat latihan. Okay. Dan saya juga akan bagi tutorial 2 nanti. Saya akan pilihlah beberapa soalan. Okay. Tapi jangan harapkan soalan tutorial sajalah. Sebab tutorial tu pun 5 soalan je kan. Okay. Yang tangent. Jadi kalau diminta tangent line. Jadi. Kalau minta tangent line. Awak dah ada titik. Awak ada percerunan. Jadi awak boleh dapat lah formula kan. Ataupun persamaan kan. So maksud saya kat sini. Awak dah ada. M. Iaitu dy dx. Let's say awak dapat tadi apa? 1 bahagi punca 3. Okay. Kemudian nak cari garis tangent. Ni ialah kecerunan saja. Kan? Jadi persamaan garis. Macam mana kita nak cari? Jadi kita perlukan titik kan? Macam mana kita nak cari titik? Kan? Kita perlukan titik x dan y. Jadi kita tengok tadi persamaan kita. Walaupun dalam soalan tu tak suruh, tapi kita buat je. Soalan tadi, soalan ni R sama dengan 4 cos theta
pi 3. Okey, jadi kita nak x. X adalah apa? X adalah r cos theta ataupun f prime cos theta. Kan? Jadi ia bersamaan dengan apa? Soalan kita tadi, r adalah 4 cos theta. Darabkan dengan cos theta, dapat 4 cos theta kuasa 2. Kemudian, kita gantikan dengan pi per. Kita dapat 4. Cos pi per 3, cos 60 kan? Tadi, cos 60 apa? Punca 3, oh sorry. Cos 60 kan? Kalau sebelahan, kan? Maksudnya 1 bahagi punca 2 kan? 1 bahagi 2. Dekat sini jadi 1 bahagi. Kalau saya salah, tolong bagi tahu kan? So, kita dapat apa? 1. Kena Y pula. R sin theta. Ataupun F prime. Sorry, F theta sin theta. So, F theta adalah 4 cos theta sin theta. Ini kita gantikan. Ini cos theta. Sorry. Cos pi per 3 sin pi per 3. Kita dapat 4 cos pi per 3. Cos 60 tadi kan? Cos 60 tadi apa? 1 per 2 kan? Okay, 60. 1 per 2. Sin 60. Sin 60 tadi adalah punca 3 per 2. Okay, kita dapat. So kita dah ada titik kita. Titik P. Iaitu 1 punca kuasa 2 bagi 3. Kemudian kita ada M sama dengan begini. Oleh itu kita boleh carilah kan, persamaan garis tangen pada P adalah Y tolak apa? Kalau guna formula dulu kan, dekat sekolah dulu. Okey, so, kita gantikan Y tolak punca kuasa 2 bagi 3 ini X tolak 1. Itu kita dapat Y tambah so kat sini begini, kemudian sini tolak tambah inilah. So ni adalah pintasan Y and nak ringkaskan of course lah. Okey, tapi ini dah yang memadai lah. Okey, cuba soalan yang tengok, cuba soalan yang contohnya macam 60 apa 67 ataupun mungkin soalan 70 ataupun 68. Nah, yang tak ada jawapan lah. Tapi basically yang ni kita cari slope. Banyak soalan kat sini. Soalan yang bermasalah. Soalan yang panjang lah. Okay, kat sini find the point of curve. Yang ni dia kata tunjukkan horizontal dengan vertical. Dia suruh find the point. Dapatkan titik tu. Ini kita sebenarnya nak tunjuk contoh dua sebenarnya. Kat sini. Okay. Jadinya kat sini, ni, sebab contoh ni susah jadi saya tak tunjukkan, saya tak tunjukkan awal-awal. Jadi kat sini dia bagi kita cardioid. Ini cardioid kita. Ini. Kemudian dia suruh kita cari slope ataupun kecerunan bagi garis tangent pada titik pi per 6. Jadi, ni example apa ni? Example 9. Oops. Okey, kita ada R sama dengan 1 tambah cos theta. Cos. Then dia kata find the slope of the tangent line to the cardioid at the point where theta equals to pi per 6. So dia suruh cari pada theta pi per 6. Dan dia nak slope sahaja, tak perlu kira persamaan garis tangent tu pun. Kita ada
ini adalah F theta. Jadi kita masukkan dalam formula kita. Ambil balik formula kita tadi. Ini kan. Saya nak ambil semua ni. Kita nak copy. Kemudian saya nak paste. Di sini. Okay. Begini. So, kita gantikan. Kita ada F theta 1 cos theta F prime theta 1 tolak sin theta. Okay. Oleh itu, dy dx samaan bahagi kecerunan untuk lengkung kita pada apa-apa nilai theta adalah gantikan dia. 1 tolak sin theta sin theta 1 tambah cos theta cos theta. Kemudian 1 tolak sin theta cos theta tolak 1 tambah cos theta sin theta. Jadi kita boleh simplify ke tak? Sini jadi 1 tolak sin theta kuasa 2 tambah kuasa 1. Silap pula. Sin theta tolak sin theta kuasa 2 tambah cos theta tambah cos theta kuasa 2 bagi cos theta tolak sin theta cos theta tolak sin theta tolak sin theta cos theta. Okey. So kat sini kita susun balik. Kita ada okey. So kat sini kita ada tak boleh selesaikan ni. Cos theta tolak sin theta. So kalau kat sini ni pun sama juga. Betul ke saya kat saya expand ni? Ya, ya, satu tolak. Tambah sin theta. Sekejap ya, kat sini jadi. Oh, sorry, silap kat sini . Jadi kita bezakan. Kita tak ada negatif, kita tak ada satu ni. Kan, sebab satu bezakan darab theta jadi kosong. Cos theta dapat negatif sin theta. Okay, so salah ni semua ni. Okay, saya boleh padam juga, padam semua ni. Dah tak boleh. Kena tukar thickness kalau eraser ni. Large eraser. Okay, yang ni saya nak ambil negatif sahaja. Small. Okay, dia ambil negatif sahaja. Kemudian satu tambah cos theta kekal. Ini pun tak ada. Okay. Dan kita boleh sambung. Okay, saya expand dia. Dapat negatif sin theta kuasa 2 tambah cos theta tambah cos theta kuasa 2 bahagi negatif sin theta cos theta tolak sin theta tolak sin theta cos theta. Okay. So kita dapat kita ikut dia cos theta tolak sin theta kuasa 2 tambah cos theta kemudian kat sini negatif 2 sin theta cos theta tolak sin theta. Okey, ukuran ni naik kedua. Okey, macam ni. Ataupun kita boleh ringkaskan lagi. Kita gunakan formula yang yang ni, apa? Kan? Tengok balik pada rumus trigonometri. Bila dia ada cos 2, cos theta kuasa 2,
tolak sin theta kuasa 2, kita dapat kalau dekat sini ada tak? Tadi ada tadi saya nampak. Sekejapnya ke bawah. Ini. Bermaksud dia adalah cos 2 theta. Cos 2 theta. So kat sini cos 2 theta tambah cos theta bahagi ni 2 sin theta cos theta ni satu lagi identiti iaitu sin 2 theta. So negatif sin 2 theta tolak sin theta. Ini ataupun kita boleh, of course kita boleh ringkaskan lagi, ikut dia, kita keluarkan negatif, kita keluarkan negatif, kita dapat cos 2 theta cos theta negatif sin 2 theta tambah sin theta, kita keluarkan negatifnya, kita letak dekat tengah-tengah, cos 2 theta cos theta bahagi sin 2 theta sin theta negatif. Okey, dan kita dapat macam dia. Okey. Sekarang ni disuruh kita cari slope pada slope of the tangent line. Kita tahu dy dx adalah slope of the tangent line, kan? For any value of theta. Tapi dia spesifik, dia kata dia nak theta sama dengan pi per 6. So, at pun pada theta sama dengan pi per 6, maka dy di theta, kita boleh buat macam ni kalau kita nak, dy dx pada theta sama dengan pi per 6 adalah negatif cos apa 2 darab pi per 6 adalah pi per 3 tambah cos pi per 6 bagi sin pi per 3 tambah sin pi per 6. Okey, sama dengan negatif cos pi per 3 berapa kan? Cos pi per 3 ataupun pi per 3 adalah 60 kan? Jadi cos 60 cos 60 adalah cos pi per 3 adalah 1/2. So 1/2. 1/2 tambah cos 30. Cos 30 kucing 3 bahagi 2. Bahagi sin 60. Kita balik sin 60 ada cos 30 kan. Okey, sin 60 mana saya lukis tadi? Sin 30 punca 3 bahagi 2. Setengah itu punca 3 bahagi 2. Sekali lagi sin 30 ada setengah. Sin 30 adalah setengah. Okey, so kat sini diterbalik 30 dengan 60 untuk cos dan pi lah. Okey, so ni adalah benda yang sama, ditambahkan. So kita dapat negatif apa? Negatif 1. Okey. Sebab dia benda yang sama, atas dan bawah benda yang sama, kita bahagikan dapat 1 yang darabkan dengan negatif. Kemudian soalan seterusnya dia kata find the point of the cardioid when the tangent lines are horizontal and where the tangent lines are vertical. Kan? Kita dah belajar tadi, saya tunjukkan dia akan jadi vertical bila mana kita scroll ke atas, dia akan vertical bila dy d theta sama dengan kosong. Di vertical bila dx d theta sama dengan kosong. Vertical dy d theta sama dengan kosong. Jadi kat sini kita ada kita punya equation kesamaan kita. Okey. Sini.
kita ada macam mana? Ya, dy d theta. Okey, jadinya kat sini kita punya persamaan. Eh, kenapa dia tak? Sekejap eh, dia tak turun bawah. Okey. Jadinya ni adalah dy dx. Ingat balik rumus dia, dy dx. Kalau yang paling selamat kat sini, bila kita tak ubah dia punya sign. Okay, yang ni. Eh, dy dx adalah ni eh, saya ambil ni bila saya dah ringkas ataupun saya boleh kat sini eh, sepatutnya tadi saya dah buang dua tu kan, tapi kita boleh saja betul kat sini. Okey, dy dx adalah dy d theta bahagi dx d theta. Jadi kita ambil semua ni. Okey, kita nak copy dia nak bawah. Jadinya bila horizontal ataupun vertical tadi kat sini saya tulis bukan ni, bawah sikit lagi saya kata begini, bila horizontal atau mengufuk dia punya kejap saya nak letak kat sini. Okay. Macam ni lah. Jadinya dalam kes ni, bila kita nak tahu bila dia horizontal, kita kena buat dy d theta sama dengan kosong. Iaitu ke atas ni sama dengan kosong. Bila kita nak tahu dia vertical, dx d theta sama dengan kosong, maka, sorry, yang ni kena sama dengan kosong. Jadi ini yang dibincangkan dekat sini. Bila dia, sorry bukan tu, yang ni. Bila dy d theta iaitu dia bila horizontal dia sama kosong, maka terdapat sama kosong, terdapat titik ni. Kemudian dx theta pun sama. Tapi isu dia, untuk titik pi, pi ni, dia kedua-duanya kosong. Maka kita kena gunakan L'Hopital's rule. Macam saya cakap tadi. Ni kita akan sambung minggu depan lah. Kita tak sempat nak habiskan. Minggu depan kita habiskan ni. Dalam kuliah sejam tu, kemudian kita akan masuk arc length dengan area. Kemudian kelas seterusnya, hari Jumaat minggu depan baru kita masuk conic section ataupun keratan kon. Okey, itu saja. Okey. Kalau ada soalan ke, siapa yang nak beredar boleh beredar. Kalau ada soalan boleh je tanya sekarang. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa je. Doktor. Ya? Soalan yang saya hantar kat email tu. Saya dapat 0.something-something juga. Tapi saya dapat kosong sebab bila dia dah rap kan dia dapat kosong kan. Bila kami ke tu, bila kami kan saya dapat kosong. Oh, dah baca dah jawapan saya tadi? Dah tengok-tengok je. Tu lah tengok balik, saya pun kan semak balik sebab dia berbeza dengan jawapan yang diberi. Jadinya tengok balik, saya pun akan semak kejap lagi. Tengoklah kalau mungkin dia betul kan atau mungkin kita sendiri yang salah. Baik. Okey, yang lain kalau ada apa-apa. Okey, kalau tak ada tak apa, terima kasih. Jadi saya akan post lah rakaman video ni just in case perlukan. Itu biasalah kan. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.